Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, santriwan santriwati, juga mahasantri, mahasiswa yang UIN, satu keluarga saya hormati, yang saya banggakan. Sebelum kita pelajari meneruskan materi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zuriyyatihi wa ali sahbihi wa di mau di ini
apa dua tempat tersebut fi jamil mudzakkar salim wa bil asmaul khamsa, bertempat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa itu isim yang ada lima, yaitu abuka, akuka, kamuka, buka, wadumalim. Kata lima isim ini namanya adalah asmaul khamsa. Wa amal wadu fatakun walamatabir rohi lafarto. Jadi wadu menjadi tanda ikhrofofa itu bertempat pada dua tempat, itu maksudnya tidak ada lafal kopena antakuna alwahu dhariwata, baik wakuna itu jelas tampak seperti ja'a az-zaiduna, ja'a uskoto sopo az-zaiduna biro biro za'ed. Nah, ini apa az-zaiduna ini adalah jamak, bentuk jamak yang mudzakkar. Mudzakkar itu maksudnya untuk laki, untuk laki-laki, jamak untuk laki-laki, ya. Jamak yang untuk laki-laki. Ja'a az-zaiduna, datang dari jamak niki lafaz az-zaiduna, ini jamak mudzakkar salim. Tanda i'rab-i'rabnya adalah menggunakan huruf wa, huruf wawu. Huruf wawu. Ini wawu yang dhahirah. Au muqaddaratan, atau wawunya itu dikira-kirakan. Seperti contoh muslimiyya, lafaz muslimiyya. Nah, ini jamak mudzakkar salim, makalnya makal rofa. Nah, rofaknya tandanya adalah wawu. Nah, wawunya itu dikira-kirakan atau dimuqaddarkan, yang mana muslimiyya asalnya adalah muslimunani. Di wawu dibuang nun, terus namanya juga dibuang menjadi muslimiyya. Asalnya adalah muslimunani. Dan lafaz muslimiyya ini wawunya adalah dikira-kirakan. Qauluhu fi jam'il mudzakkar salim. Wa huwa utawi jamak mudzakkar salim iku malafat, iku malafat dumi akan dan jamak akan opoma, dumi akan dan jamak akan opoma biwawin lawan wawu wanunin lan lanun fi halatir rofi in dalam tingkah tingkah rofa au biya in utawa kelawan ya wanunin lanun fi halatayin nasbi lan in dalam tingkah lorone nasab wajar lilan lanjer ikajer sawakun iku kodo uko kana untapi yang tolong no koma ono iku alaman rupo alam ono iku alaman rupo alam ay alaman tegese alam saksi yang kan bongso awak awa-awaan alam sakas itu nak maksudnya adalah nama untuk seseorang. Az-Zaiduna oleh lafaz az-Zaiduna, Zaid ini adalah nama seseorang. Ini alam sakas. Au sifatan utawa sifat kamuslimuna oleh lafaz muslimuna. Oleh lafaz muslimuna. Wa yustaratu lan syaratakan fil alam ing dalam alam opo ayakuna yang to ono opo alam ono ibu limudaka yang ketuwi mudaka apilin kan diwenis akal kolin kan sepi anta itaknisi sakin tak sakin tak taknis taknis waminan tarkin bilang sakin tarkin sepi sakin tarkin waminan iroh bilang sepi sakin iroh dihargai itu lawan buruk-buruk-buruk. Wasifatu utawi sifat iku yustarot ujen syaratakan fiha ing dalam sifat opo antakuna yento ono opo sifat ono iku sifatan sifat
limudakar yang terdiri mudakar, akilin kang duenya akal, tolin kang sepi, minta itanis sisa minta tanis, lesat kang ora ono posifat, ora ono itu mimba di alala, pala, wala pala na pala, lan ora ora bab pala na pala. Wala mimma lan ora saking lapar, yastawi kang dadi podo, ini indah lemah, apa al-mudzakkar mudzakkar wal mu'annas lan mu'annas. Mudzakkar ini laki-laki, mu'annas untuk apa itu maksudnya adalah orang perempuan. Kasoburin kaya lapar, soburin artinya wong kang akeh sabari. Wajarilin lan makajarilin artinya wong kang dentatoni, wong kang dentatoni. Jamak muzakkar salim adalah lafaz yang dijamakkan dengan wawu dan nun ketika mahalnya adalah rofa. Jamak muzakkar salim adalah jamak lafaz yang dijamakkan dengan wawu dan nun ketika tingkah rofa. Contohnya ini azaituna, azaitunya ini lafaz azaituna ini adalah mahalnya rofa ditandai dengan ini wawu dijamakan dengan wawu dan kok bisa mahal rofa bahwa azaituna ini sebagai nakofa sebagai fa'il. Nah fa'il itu mesti dibaca apa dibaca rofa al-biyain wanunin atau dijamakan dengan ya dan nun fihala tayin nasbi wal jari ketika tingkah nasob dan ganjar ro'aitu azaidina ro'aitu ningali soko insun. Nah, ini dalam tingkah apa itu dalam tingkah nasob. Ra'aitu ningali sapa ingsun az-zaidin az-zaidina ing piro-piro sae ing piro-piro sae. Nah, ini dalam tingkah nasab. Marartu bi-zaidina. Marartu bi-zaidina sama. Ini rofaknya ini. Apa itu dalam tingkah jar, kalau ini dalam tingkah nasab sebagai fa'il. Kalau ini ada huruf jar yang berubah atau huruf ba. Nah, lafaz azaitina ini adalah mudzakkar salim. Ini dijamakan dengan ya dan nun ketika tingkah nasab dan jar. Kalau ketika tingkat rofa dijamakan dengan apa wawu dan nun. Sawaun kana alaman. Nah, yang dimaksud lafadznya itu lafadz yang dijamakan itu baik berupa alam ataupun berupa sifat. Alam sates, alam saksi yang itu maksudnya adalah nama seseorang. Azaiduna Zaid. Zaid itu adalah nama seseorang. Au sifatan atau berupa sifat muslimuna, muslim. Nah, ini sifat seseorang. Wa yusarrafu fil alam dan di dalam isim alam itu disyaratkan harus mudzakkar. Di isim alam ini harus disyaratkan harus pertama mudzakkar akhirin kholin antarin zaidun. Zaid itu adalah untuk mudzakkar nama orang laki-laki. Zaid juga mempunyai akal. Lafaz zaidun juga kholin antarin tanis sepi dari tanis dan juga dari lakif dan juga dari ikhrom sepi dari ikhrom menggunakan dua huruf. Wasifatu yustarabu sedangkan sifat itu disyaratkan
adanya sifat itu juga sama mudakar muslim muslimuna ini juga mudakar maksudnya akilin akilin juga sepi dari tak taknis dan juga laisat min babi af'ala bukan dari bab af'ala fa'la dan juga bukan dari bab fa'la napa fa'la dan juga bukan dari lafaz yang sama sama apa itu dalam sama-sama mudzakkar atau mu'anas dan mu'anasnya jadi tidak ter apa itu tertuju ini mudzakkar atau mu'anas jadi ihtimal ini bisa mudzakkar dan juga bisa mu'anas seperti contoh lafaz saburin saburin itu orang yang banyak sabarnya nah orang yang banyak sabarnya ini bisa jadi laki-laki bisa jadi perempuan nah wa bajarihin sama orang yang dilukai itu perempuan atau laki-laki nah ini yang dimaksud bukan dari lafaz yang seperti itu lafaz yang bisa kemungkinan laki-laki dan mu'anas qalu huwa fil asma'il khamsah bi syurutin arba'atin ada apa itu keterangan asma'ul khamsah asma'ul khamsah ini harus memenuhi empat syarat bi syurutin kelawan pira-pira syarat arba'atin kan kang papat al awal utawi kang pertama iku antakuna yen to ana apa asmaul khamsa ana iku mufradatan lafaz asmaul khamsa berarti apa abuka akuka amuka babuka dan dzumalin syarat pertama adalah harus mufrad itu satu mufrad itu artinya adalah satu abuka bapak kamu itu syarat yang pertama asal utamakan kaping pintu iku antaku nayan do ono opo asmaul khamsa ono iku mukabbarotan kang mukabbar itu tidak ditaswir ono iku mukabbarotan kang orang yang tasbih kang ora den tasbih mukabbarotan ditasbih abuka ini tidak ditasbih lafaz yang ditasbih itu seperti abuka UPK bapak cilik siro tapi tidak UPK Abdullah di kalau bentuk tasbihnya adalah Ubaidillah. Ini bentuk tasbih Ubaidillah. Abdullah sama artinya adalah hamba Allah tapi ya Ubaidillah ini bentuk tasbih namanya Ubaid Fu'aylun bentuk tasbih hamba kecil Allah. Nah, abuka ini bukan yang mukabar, bukan yang ditaswir, bukan ubeika. Wasali suhasali sutawikan nomor telu, iku antakuna yento ono ku asmarul komsa, ono iku mudofatan kang den mudofaken, ono iku mudofatan kang den mudofaken. Jadi asmarul komsa itu yang salah yang ketiga adalah dimudofkan akuka dimudofkan dengan domir dimudofkan akuka terus yang keempat arabi utamikan nomor empat itu antakuna yang tokono opo idofatuha idofai asmaul khamsa ikuli ini ya mutakalim maring liyane ya mutakalim di selain idofaknya itu selain yang mutakalin, akuka. Nah, ini
Asma itu idofahnya Asmaul Khomsa ini yang masuk kan. Jadi bukan yang takalim, bukan akui ya. Jadi yang takalim, bukan. Jadi selainnya yang takalim, aku kan. Alhamdulillah. Akhiru qawli hadza wallahu ma fi dhalika wa salam.